sama daging wagyu, daging babi, daging sapi. Kangkung belacan. Ini pakai micin nggak, Di? Enggak, kita pure garam sama. Bener lada. Ini juga. Iya, pakai sop supnya juga. Iya benar. Kaldu sih harusnya. Iya, jadi maksudnya nggak pakai ya, micin kan, nggak pakai ini. Aku itu aja sih. Mana tadi itu? Nasi sop ayam, Bu? Mau? Bukan nasi sop sapinya nggak? Nggak ada sapinya. Nggak ada, Bu. Ayam ya. Sop kambing, siput. Apa aja nanti nasi goreng apa tadi kamu bilang? Nasi goreng spesial suasana kita ada siput sama potongan 5-6 slice daging sapi wagyu. Oh, boleh deh. Itu pakai ayam lagi enggak? Ya. Pakai ayam lagi enggak? Enggak. Siput sama sapi deh. Aku kalau untuk yang dori ini asam manisnya dia dipakein tepung ya? Iya, Bu. Kalau yang sambal mata enggak pakai tepung kan? Sambal mata pakai sih, Bu. Bedanya cuman dia bumbu sambal matanya itu langsung ditabur di atas. Kalau yang berapa langsung dimasak asam manis. Ini live musik juga? Malam. Setiap hari? Enggak, 2 kali sampai 3 kali seminggu, tapi weekend wajib. Oh, weekend wajib, setiap 2 minggu. Biasa sih, Pak. Oh iya, okay. Gitu. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9. Malam. Malam. Kesehatan dong. Ya. Bukanya jam berapa nih? Dari jam 7 pagi kita udah ada breakfast, Pak. Oh, pagi udah? Iya. Oh, pagi jam berapa? Jam 7 kita udah ready. Udah buka? Untuk breakfast, nasi sayur, lontong. Oh iya? Iya. Mantep itu. Kalian bakal main di rumah saya? Iya, mas, saya bakal sini. Boleh. Oh, ibu daerah sini? Iya dong, daerah elit. Ditunggu ya, Bu, datangnya. Enggak, maksudnya daerah jantungnya. Jantung Medan. Ya kan di mana-mana sini, bimbel di sini, kafe di sini semua. Harus dicoba dong sarapannya. Iya. Makanya kan baru coba makanya. Terus apa lagi rekomendasi kalian? Nasi udang, Pak. Udang suka. Janganlah nasi tadi kan udah ini, nasi. Oke, kita ini sih nama kerennya doang. Saya sih bukan menjatuhkan, cuman ini ada Japanese salad with peanut sauce itu kayak pecah. Kangkung itu dong, tumis kangkung bawang putih ya. Japanese salad ini sayur-sayuran campur-campur. Iya. Boleh ya satu. Dengan bumbu kacang. Jangan pakai kacang. Pecel sih. Oh, pecel. Cuman dia lebih edit lagi sih isinya. Oh, gitu. Boleh satu, tapi jangan kita aja kacangnya. Ya, tipis aja. Bumbu kacangnya tipis ya. Oke. Tapi enggak pedes kan? Banyak ini, satu porsi banyak. Kalau dibanding dengan yang sepedaan 2 sampai 3 porsi doang maksudnya. Oh. Enggak, itu untuk 2 orang bisa. Enggak dong. Misalnya dia makan untuk itu kalau pakai nasi ya kenyang sih. Kalau untuk 2 orang tipenya satu bagi pakai nasi boleh sih, tapi kalau satu harusnya pas untuk satu. Itu udah mana nasi? Enggak. Itu Pak, risol. Ala kart. Itu risol. Itu pempek mix. Oh, pempek. Pempek mix. Mbak Wan, gue yang sapa nanya ya. Kalau goreng satu ya, Bu. Heeh. Terus? Tapi jangan gosong ya bakwannya ya. Jangan gosong. Jangan gosong. Mecin juga jangan. Ya. Jangan pakai mecin ya. Pokoknya pakai bumbu Nusantara. Kayak bawang putih, bawang merah, kayak gitu aja. Pakai lada ya. Bawang putih, bawang merah, lada kayak gitu loh. Terusnya nasi. Capcay, sayur-sayuran. Enggak, nasi ikan dori asam. Nasi dori sambal mata aja. Sambal mata ya, Bu. Nasi dori sambal mata, wan goreng sarawana. Sama toiletnya di mana? Di atas juga ada sebelah sini. Oh, ini kamar itu toilet nih? Iya, kita judulnya upis, sebelum upis kita ada toilet. Oh gitu. Di bawah juga ada kalau lebih deket. Oh gitu. Kayak terus brokoli.
tembok kan, yang tadi nyangke apa namanya isinya. Yo. Pakai ini aja.